di pasrah. Ibu, zaman ibu aku juga dengan penaan bu, sedian kerup mulai kau semasa cilik, kalau semangat tengah cengeng kau tenggender. Kenapa ini bu? Artinya tolong. Kan bu kangkung ini. Kangkung. Oh, daun ketela. Pak, jangan tolong kangkung loh, Pak. Ya. Ini tadi tak kira ini sambel ini. Tak tahu ini hati ini. Ini. Berarti sampai ini terusakan gak nih, Ibu? Iya, generasi kedua. Mas, yuk. Libur, Mas. Capek libur, Mas. Ya, biar ada libur. Tapi gak tentu, Mas, yuk. Gak tentu, libur, Mas. Sampai naik, pokoknya. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dengan Jasa Widi Rafa Akhrul Channel. Kali ini siang-siang aku berada di kota Surabaya. Di sini tepatnya itu ada di pasar DTC Wonokromo. Di sini saya dapat rekomendasi ya dari teman-teman, katanya ada sambal tongkol sing muantep, pokoknya namanya itu sambal tongkol Mbak Ju. Tempatnya itu masuk ke dalam sini, teman-teman. Penasaran dengan sambal tongkol bakju ini, langsung kita ke sana, kita pesan dan kita nikmati gimana rasanya. Monggo dahar. Yuk. Ini tempatnya itu ada di lantai sini, lantai 2 kalau enggak salah ini ya. Di bawah kan ada, terus naik satu lagi. Nah, ini masuk itu langsung disambut dengan yang bungkus sambal sama yang marsai tomat, teman-teman. Marut tomat. Ini tadi saja belum buka itu sudah ditunggu sama pembeli, teman-teman. Kita masuk aja, enggak penasaran. Oh, lihat tomat itu. Kayak gini. Kayak gini. Antri lagi. Oh, ini diparut berarti ini tomatnya, Mak. Iya. Di pasrah. Berapa kilo ini, Mas Rai, Mak? 50. Gak kemeng sama. 50 kilo, Rek. Ya Allah. Apa ini, Bu? Artinya tongkol. Artinya tongkol. Iya. Oh, ini dibuat apa ini? Dibuat nanti makan. Oh, dicampur berarti. Dicampur ini. Iya. Campur. Nah, ini teman-teman yang bungkus sambal nanti buat yang bungkus-bungkus ya, biar enggak kedeteran. Oh, ini dipotongi berarti, Mak, ya? Iya. Yang besar dipotong. Kecil separuh. Oh, gitu nggih. Segini tadi berapa kilo ini tadi? Iket, Mas, enggak ada kilo. Oh, iket. Iya, tadi 30 iket. 30 kalau iket. Iket itu isi berapa berarti? 4 keranjang. 4 keranjang. Iya. Terong ini, Bu. Iya, terong. Digodok itu. Iya. Sama aku lupa apa kangkung ini. Kangkung. Apa? Oh, daun ketela. Ini pesanan tuh ini. Ya. Oh, pagi-pagi sudah dapat pesanan berarti ini, Bu. Oh, dari kemarin ini pesan ini. Oh, pas sampean libur ya pesan ini. 60 bungkus. Ya. Ini tadi tak kirain sambel ini. Tak tahu ini hati ini. Hati ini tongkol. Yang sambel ini ya. Wow. Kula sampeyan lho iku lho langganan aku ketiyen ket mulai ibu nang arep. Kalau ta jaman ibu ada. Cek dagangan ta sing ndang nggih. Mulane jenengan langganan. Anu, penaan Bu, sedian kerupuk di mulai kosem mesik cilik, kula sing merap tengah jenggeng wonten nggih nderek dikaji.
Sampeyan nama kono, Mas. Lihat ini yang nunggu, tuh teman-teman. Keren ini. Ini belum buka tadi sudah di sini, teman-teman. Oh, sampai di sana ya. Oh. Sambelnya dua berarti kemak ya? Dalam? Yang itu sambel apa itu? Ini ikan lah. Oh. Tak kira ini sambel ini mak. Eling iku ibu dia nak lari. Orang nanti lah. Ini poron baru teka omah jadi ini. Ini gimana kok pahit? Mau betul sepatu apa jadi ini. Jadi sama nak ditarin deh kaget. Ini pilih hati tak pilih. Ini orang lawas loh. Aku kayak Bu Maria, Bu. Bu minta tolong Pak, coba tak ambilno sendok. Iki cobeke iki wis lama berarti iki, Pak ya. Iki teko lemah, Mas. Cobeke ini. Generasi kedua cobeke iki. Oh, makan ya. Dulunya batu iso dadi cobek. Saking suwene dulu. Saking suwene. Makan enggak ganti-ganti ya, Pak? Kau lagi ganti ni. Wong ini sampai kalau nong di sana. Ina. Berarti sampai ni terus akan gak nih ibu. Iya, generasi kedua. Generasi kedua. Oh, besok kalau cuti iki. Iya. Ini apa sampai ni? Anak E. Oh, anak E. Oh, anak E tambah subur. Oh, tambah teman mas. Kayak pernikahan. Kayak pernikahan. Kali aku lagi kurung langsung kayak pernikahan mekar mana. Ini satu porsi berapa, Mak Ju? 17, kalau tongkol. Kalau nambah telur? 20. 20, aku nambah telur, Mak Ju. Oke, nambah. Ini gak ada libur, Mak Ju? Libur, Mas. Capek libur, Mas. Ya, biar ada libur. Oh, tapi gak tentu, Mak Ju? Gak tentu, libur, Mas. Sampai naik, pokoknya. Mantap. Berarti kurang lembut ya, aja kurang lembut. Mantap. Ini dia teman-temannya penampakan sambelan Mak Ju ya. Ini tak sepilkan ada apa aja di sini. Tadi saya minta tambah telur. Terus ini pasti tongkolnya ya, kayak gini. Ini kan yang agak kecil itu dikasih satu teman-teman ya. Tapi kalau yang besar itu dipotong terus dibelah lagi. Ini ada ati tongkol sama tempe tadi ya, dioseng-oseng gitu. Terus ada ikan terinya. Terus ini kulupan daun tela sama terong teman-teman. Tadi di apa ini ditutupi sama sambal tomat. Ditepok. Kayak gini ini. Lah, enggak kelihatan ini. Pokoknya mantap, langsung kita nikmati aja ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Mas monggo, Mbak monggo. Ini artinya tadi. Baru pertama kali ini saya makan kayak gini. Mantap, Rek. Bener nih. Seger. Sambal itu seger banget. Untuk sambalnya ini segar banget ya. Ada aroma terasnya sedikit samar-samar gitu, terus ada aroma jeruk limonya itu kuat banget, jadi segar. Pedasnya nggak terlalu karena saya tadi minta yang sedang. Tadi enak banget, mantep. Tongkolnya juga berasa ya, enak gitu, gurih gitu, enak. Apalagi ini atinya tongkol itu ternyata nyepet banget ya. Padu sama tempenya itu nyatu banget, enak. Apalagi ini terinya krenyes-krenyes gitu, kerjuk. Jadi meskipun kayak gini tuh tinggal makan gitu. Kayak gini. Nah, untuk terinya itu gak terlalu asin, tapi pas banget. Telurnya juga nyebut banget, enak. Saya suka kayak gini. Apalagi kulup-kulupannya ini ya. Rekomendasi ini, gak salah ya. Kalau belum buka tadi, ada udah ditunggu sama pembelinya. Langsung kita habiskan saja. Karena ini sudah wangi banget. Gantian tempat duduk, monggo. Mantap. Mantap ini. Kita aduk aja sama nasinya teman-teman ya, biar tambah mantep. Mantep ya. Monggo. Perjalanan dari si, habis itu kita makan kayak gini. Alhamdulillahirobbilalamin, mantap Jos. Siang-siang makan sambalan kayak gini itu nikmat juga ternyata ya, nggak salah. Lihat kasih lihat mas. Lalu yang ngantri ini bapaknya masih ngantri juga ini. Jadi kalau penasaran dengan sambelan ini, langsung saja datang ke sini ya. Nanti tak kasih alamatnya di kolom deskripsi. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton saya dan buat teman-teman yang baru nonton saya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya. Dan jangan lupa juga follow IG saya, Rafa Agro Channel. Salam teman-teman dari Rafa Agro Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.